Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Udo Anjas. Hari ini jam 12.47 nih, tanggal 18 bulan 2. Main-main di depan hotelnya Putra Raplesia sendiri. Ini ada yang buat menarik ya dari armada-armada Putra Raplesia yang lain. Ada yang beda nih. Dari livery-nya dan warnanya, ini warna biru. Garis-garisnya warna biru. Beda sama yang di seberangnya Putra Raplesia, di seberang jalan ini. Nah, Putra Raplesia kan identik warnanya seperti ini nih. Ada sedikit corak-corak batiknya juga. Dan yang ini sangat kontras bedanya, teman-teman. Warnanya warna biru. Dan di sini juga pokoknya kontras semuanya biru, biru putih ya. Dan bodi ini balutan dari karoseri Triun atau Trijaya Union ya. Ini untuk karoseri Triun ini basicnya lebih banyak produksi unit-unit dulu itu kebanyakan ya bodi-bodi untuk angkutan karyawan tambang. Kalau ngelihat dari sekilas dari body unit ini dulu bekas unit karyawan tambang sepertinya, teman-teman. Nah, di sini dulu dan ini masih ada tulisan nih. Kurang tahu nih apa ada tulisan pokoknya. Ada tulisan kelihatannya. Stikernya di belakang tulisan Putra Raplesia. Untuk bagasi dia dua bagasi, satu ini biasanya tools tempat aki atau tempat tambahan tank solar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari belakang seperti ini. Nah, bannya ban ini ya, seperti ban untuk ban ke tambang ya. Dan untuk bagian belakang lampunya mirip-mirip pakai lampunya yang di karoseri yang dipakai sama Rexus ya. Lampunya sama Tentrem juga, Avante juga pakai lampu seperti ini ya. Avante yang masih lampu depannya masih yang model yang bulat itu. Tapi di sini BK agak-agak mirip Adiputro. Nah, garis dan kaca belakang sini. Nah, untuk samping masih seperti ini. Poletan ini mirip-mirip punyanya Scorpion X ya. Nah, ini nih, garis ini seperti Scorpion X. Dan untuk spion, dia pakai spionnya Adi Putro yang Jetbus 2 HDD atau SHD. Atau yang Jetbus 3 sekarang juga spionnya seperti ini. Tapi ini spionnya ukurannya terlalu besar sih. Ini spion untuk big bus. Artinya spionnya di situ tuh. Untuk bis itu. Nah, ukuran spionnya. Kebetulan ini kalau tidak salah untuk divisi pariwisatanya Putra Raplesia. Nah, platnya pun masih plat B. Seperti ini ada topi. Seandainya ini nggak ada topi ya, topinya dihilangin, cakep nih unit tanpa topi. Dari samping ya seperti ini. Sebenarnya pengen lihat di bagian interiornya sih, tapi sini nggak ada kru atau karyawannya atau supirnya, nggak ada. Pengen lihat sih di dalamnya. Kalau di dalam itu kelihatan dia pakai seat Bludru ya,
dan jaraknya juga lumayan lebar, kelihatan dari sini nih. Nah, jarak antar seatnya lumayan lebar. Seatnya Blue Drew. Kalau lihat dari ini sih kayaknya pakai seat dari Air Rimba Kencana ya, kalau ngelihat dari luar sekilasnya. Ya, paling cuma itu aja sih. Yang pasti body Triune ini bagus sih, build quality untuk bodinya sendiri, rapi maksudnya. Nah, oh ya, untuk lampu depan ini lampunya mirip-mirip Rexus ya. Mirip-mirip Rexus punya Yalamas. Nah, lampunya nih. Ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya ngeliput armada Putra Raplesia ini yang warnanya beda sendiri dari saudara-saudaranya karena ini warnanya biru. Dan ini yang medium, yang paling mungil di jajaran bis Putra Raplesia yang lain. Karena rata-rata bis Putra Raplesia ataupun semuanya itu big bus ya. Ini dia medium dan warnanya beda sendiri, dan ini divisi pariwisatanya. Khusus pariwisata. Sebenarnya pengen ngeliput di dalamnya, namun karena tidak ada krunya ataupun supirnya, jadi tidak berani buat ngeliat di dalamnya. Mungkin lain kali aja ya teman-teman. Dan mungkin saya akhiri aja videonya. Durasinya mungkin cuma sekitar 6 menit 7 menit. Sebenarnya kalau tadi bisa masuk, kalau bisa izin ada krunya enak nih. Bisa ngelihat dalam kondisi real di dalamnya. Kalau seat sih dia pakai seat ngelihat dari luar, seat Rimba ini. Dan dia pakai sasis dari Isuzu ini. Oke, mungkin cukup sekian. Jika teman-teman menyukai video saya, silakan klik tombol like, dan jika belum subscribe silakan subscribe dan tidak lupa nyalakan loncengnya. Saya akhirin sampai di sini dulu, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada penyampaian kurang berkenan mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.